Sleepy. Kita cari yang jurusan yang exit A ya, ke Victoria Park. Let's go. Udah tertinggal jauh sih tadi sama temen-temen. Soalnya aku belakangan aja, biar mereka duluan. Inilah suasana di Oslibe. Ini mau menuju ke Victoria Park. Exit ini ya, Victoria Park. Hari Minggu, hari nggak kerja, banyak orang-orang pada shopping. Dan tibalah di tempat ini, kampung para BMI ya. Udah ya, mau ngetut dulu patadong. Ini caranya itu, kita cuma ditut patadongnya. Nah, inilah exit A ya teman. Kita udah sampai, kita mau jalan ke sono. Sana itu yang air mancur. Tapi aku mau beli sesuatu dulu. Berarti kita ambil arah sini. Stikku ketinggalan. Mau beli stik, teman. Ayah, lupa stik sama. Sama sarapanku juga ketinggalan. Nanti ada pengajian. Wow, aku takut. Ada dua. Ah, belum pada buka. Dan akhirnya moyong juga. Tadi itu sih keburu si nenek. Suruh ngantar ke Yamcha. Jadi sarapanku sama stiknya ketinggalan. Kalau nggak beli nanti megangnya capek. Tunggu buka berarti ya. Nih belum pada buka. Terlalu pagi saya berangkatnya emang. Tuh, si XL aja belum pada buka. Ya udah ya kak. I apa itu udah buka? Udah lah, ketemu nanti. Yuk. Halo, friend. Ini di Victoria Park ya tempatnya. Ini mungkin ada itu. Ntar ada apa? Gak tahu. Ini udah di kayak gitu. Ada macam show gitu. Ya mungkin ya, ada banyak mobil polisi juga di sono. Itu juga pakde-pakde lagi pada ngobrol. Oh, saya kirain ada tulisannya apa gitu, ternyata ada di sono tulisannya. Jadi nggak bisa lihat. Nanya ke orang, aku pengen, tapi ngaji, ada pengajian. Ada apa aja di dalam? Makanya aku muter ini mau ke lapangan. Berarti kalau ke lapangan harus lewat jalan sini ya? Ke tenda putih. Ke tenda putih itu kan? Ke tenda putih kan? Nggak tahu. Makanya ada orang tua yang gelar tenda nggak sih di situ? Boleh, ayah di lapangan itu yang di lapangan putih itu. Kan ada pengajian akbar sekarang. Ada pengajian akbar sekarang dari Malang.
itu apa bawah tenda putih. Menuju ke pengajian aja ah. Ntar itu katanya bukanya jam 11. Buka jam 11. Sedangkan pengajian mulai jam 10:30. Pengambilan tiket untuk Pak Anwar Zahid jam 10. Ini bagaimana diriku ini? Ambil tiket langsung ngaji. Ngajinya di belakang, tapi ntar kalau ambil tiket dulu. Tapi kalau ngaji langsung antri ngaji, tiketnya nggak kebagian. Galau-galau diriku ya galau. Semoga aja tiketnya udah ada sekarang. Dipercepat ya.